السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك على طريقه إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، didoakan mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi, memberkati dan membimbing kita ke jalan yang ridhoinya serta memberikan kita kemudahan untuk kita memahami maksud yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya. Untuk seterusnya kita jadikan panduan dan pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba Allah, tugas ubudiyah sekaligus sebagai khalifatullah, tugas kekhilafahan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surah Yusuf. Minggu lepas kita telah mulakan bacaan ayat yang ke-18 lagi satu menceritakan tentang saya gunakan istilahnya yakni sifat perangai buruk abang-abang Yusuf alaihissalam, yakni sifat ketagih bohong, mitomaniak, sudah entah berapa kali mereka berbohong, tidak bercakap benar. Terutamanya kepada bapa mereka, Nabi Ya'qub bin Ishaq alaihissalam. Kebohongan yang mereka lakukan terus-menerus itu lain tidak tujuannya ialah untuk meyakinkan bapa mereka, Nabi Ya'qub, agar dia meyakini, beliau meyakini bahwa mereka anak-anak ini orang yang bercakap benar. Jadi kebohongan silih berganti itu sebenarnya hanya untuk menutup kebohongan yang telah dilakukan.
Mereka berbohong, jadi untuk menutupi kebohongannya dengan cara berbohong, dengan cara berbohong, dan begitu seterusnya. Sebab itu dalam ayat sebelumnya yang telah kita beli, ayat 17, mereka sendiri sebenarnya tidak yakin sama sekali bahawa Nabi Yakub akan meyakini, mempercayai ucapan mereka. Sehingga mereka berkata, wama anta bimu'minil lana walau kunna shodiqin. Kan begitu ayat 17. Dan tidaklah engkau, wahai ayah, orang yang akan mempercayai kami. Walaupun kami ini orang yang jujur, yang benar. Tengok. Apa makna ungkapan ayat seperti itu? Mereka sendiri yakin bahwa ayahnya memang tidak mungkin percaya. Sekaligus mereka sebenarnya sedar, menyadari penuh dengan kesedaran bahwa diri mereka ini yakni orang yang memang tidak boleh dipercayai sama sekali. Wa iyadu billah tumud billah. Kebohongan demi kebohongan untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan dengan sengaja. Dalam bahasa kasarnya, perbuatan mereka ingin menghabisi nyawa Yusuf. Ayat 18, lagi satu kebohongan. Untuk meyakinkan bapaknya bahwa mereka ini bukan orang bohong. Balik pada waktu malam, terus juan pertama menemui ayahnya sambil membawa baju yang berlumuran darah. Darah itu pun damun kadib. Ayat 18. Bidamin kadib. Darah kebohongan. Tengok bahasa yang Allah gunakan. Damun kadib. Kadib ini masdar saja, mas kalian. Kadib ini masdar. Yang dalam kaidah bahasa Arab, sebenarnya masdar ini tidak boleh, menurut kaidah bahasa Arab, tidak biasa, bahkan tidak boleh dijadikan sifat. Kadib kebohongan. Kenapa Allah tak kata bidamin kadibin? Kalau kadibin isi fa'il, boleh jadi sifat. Dengan darah yang palsu. Darah yang bohong. Tapi ini bukan kadib, tapi kadib. Kebohongan. Saya ulangi, dari segi nahwu, tidak biasa masdar ini dijadikan isim. Tapi Masya Allah, Quran mempunyai nilai balaghah yang sangat tinggi. Begini, jika sesuatu masdar itu dijadikan sifat bagi sesuatu, maka ia menunjukkan mubalaghah, bersangatan. Sana bisa satu contoh, pemirsa. Kalau saya kata umpamanya Muhammadun Jamilun. Muhammadun Jamil, itu biasa. Muhammad seorang yang tampan. Muhammad seorang yang cantik. Seorang yang rupawan. Muhammad Jamil. Sebab Jamil yakni isim sifat musyabihat. Boleh dijadikan sifat. Namanya saya isim sifat mujabat. Tapi kalau saya kata Muhammadun Jamalun. Oh, Muhammadun Jamalun. Jamal itu bukan yang cantik. Kecantikan. Muhammad adalah kecantikan. Oh. Dari segi makna, Muhammad Jamal, Muhammad adalah kecantikan, itu lebih mubalaghah. Lebih bersangatan kecantikan yang dimiliki oleh Muhammad
daripada kita kata Muhammad Jamil. Mak kata kalau kita kata Muhammad Jamil, Muhammad itu cantik. Mungkin cantik dari segi paras muka saja, barangkali. Yang lain tidak. Mungkin cantik dan terpuji dari segi tutur kata saja. Dan yang lain tidak. Jadi cantik, terpuji hanya dari satu aspek saja. Itu kalau Muhammadun Jamil. Tapi kalau Muhammadun Jamal, Muhammad itu adalah kecantikan. Identik dengan kecantikan. Kecantikan itu Muhammad, Muhammad itu kecantikan. Maknanya kalau kamu nak tahu kecantikan yang sebenar-benarnya cantik dari pelbagai aspek, Muhammad itulah. Muhammad itu mewakili, Muhammad itu mempresentasikan kecantikan. So lebih kuat. Al-Hakimu Adilun. Seorang hakim itu adil. Biasa. Adil. Isim fa'il. Boleh. Muhammad. Al-Hakim Al-Adil. Hakim yang adil. Adil mana? Ya, adil dalam keputusan inilah. Yang keputusan ini adil. Yang dahulu tak adil. Boleh jadi. Tapi kalau hakim itu identik dengan keadilan, kalau itu identik. Maknanya kalau orang ingin memahami keadilan sebenar, tengok hakim. Kita tak kata Al-Hakim Al-Adil. Tapi Al-Hakim Al-Adlu. Masya Allah. Hakim itu adalah keadilan. Sebab itu di sini, Bidamin Kadib. Bukan Damin Kadib. Itu mempunyai makna yang tersendiri. Menunjukkan bahawa nilai kebohongan darah yang dilumurkan pada pada baju Yusuf itu bukan kebohongan yang kecil-kecil, kebohongan yang besar, bukan kebohongan yang remeh-temeh, kebohongan yang besar, bukan kebohongan yang samar-samar, kebohongan yang sangat-sangat nyata. Boleh jadi darahnya itu sendiri dah bohong. Boleh jadi cara macam mana benda merah itu mengenai baju itu pun tidak mungkin dilakukan oleh serigala. Sehingga Tuan Parisa nyatakan, ya mas kalian, bagaimana komentar Nabi Yaakob? Allahu Akbar. Dalam tafsir Al-Alusi, Nabi Yaakob kata, Tallahi ma ra'aitu kal yaumi dhikban ahlama min hadha dhibi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seekor serigala hingga hari ini yang lebih pengasih, lebih penyayang, lebih lemah lembut, lebih bertoleransi, penuh dengan belas kasihan berbanding serigala yang makan Yusuf. Kenapa Nabi Yaakob kata begitu? Inilah serigala yang paling sopan, paling beradab, paling beretika, paling punya hati perut. Tak ada serigala lebih daripada itu. Nabi Yaakob kata begitu karena akala ibni walam yumazzik alaihi komisa. Dia makan hingga habis anakku yang bernama Yusuf. Yusuf dimakan habis, tidak tersisa sikit pun, walaupun hanya rambut dan kuku oleh serigala itu. Tapi serigala itu langsung tidak mengoyak sikit pun baju Yusuf. Jadi bila Nabi Abu kata begitu, sebenarnya ya itu sindiran yang sinikal. Menunjukkan bahwa Nabi Yaakob yakni menapi betul-betul, mendustakan, tidak mempercayai sikit pun terhadap apa yang dilakukan. Sopan sungguh serigala hari ini. Tak ada serigala yang lebih sopan, lebih beretika, lebih punya hati perut melebih daripada serigala yang memakan anakku Yusuf. Apa tidaknya
Yusuf dimakan licin hingga tidak menyisakan walaupun sehelai rambut. Tapi bajunya langsung tak koyak. Barangkali si Gani mengerti sebelum makan ditanggal dahulu bajunya. Lepas makan meratah, Yusuf mulutnya penuh dengan darah. Lalu serigala tadi mungkin menyemburkan darah Yusuf yang dalam mulutnya itu ke baju barangkali. Allahu Akbar walillahi alham. Jemaah sekalian. Beberapa mufassir tafsirkan ya ini lebih kurang sama dari segi kisah sejarahnya. Ya, contohnya Ibnu Katsir sendiri menyatakan bahwa darah itu darah yang benar-benar kadib, bukan kadib. Dan ini adalah salah satu daripada tipu daya yang mereka lakukan untuk mengelabui, bahkan untuk meyakinkan ayahnya, yakni Yakub. Sehingga pelbagai macam usaha yang dilakukan oleh bapanya. Tapi Nabi Yakub spontan menjawab mereka, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ah, tidak anakku. Ayah langsung tidak percaya. Mustahil. Banyak fakta dan data yang kutunjukkan ini sama sekali tidak menunjukkan yang Yusuf dimakan serigala. Kalau ada pun serigala itu pasti paling sopan, lebih sopan daripada kamu. Mustahil. Sawalat. Sawalat lakum anfusukum. Ini sebetulnya adalah kamu telah melakukan satu kejahatan. Maksiat. Tapi karena kamu memandang maksiat itu kecil, sehingga kamu mudah melakukannya tanpa rasa bersalah. Sawalat. Yes. Jadi kamu nampak kejahatan itu besar, kejahatan yang besar, tapi kamu nampak kecil. Atau kamu nampak perbuatan itu kejahatan keburukan, tapi kamu nampak ia kebaikan atau satu yang mesti dilakukan. Sehingga tanpa rasa bersalah. Orang yang mudah melakukan kejahatan jemaah sekalian, daripada faktor dalamannya, satu, bila orang itu melihat kejahatan yang besar itu, dilihatnya sebagai kejahatan yang kecil. Pasti dorongan untuk melakukannya sangat kuat. Atau bila orang itu melihat suatu kejahatan itu, tidak lagi ia dilihat dianggap sebagai kejahatan, tapi dianggap sesuatu yang mesti dilakukan. Karena ia akan memberikan keuntungan pada dirinya. Kalau itu yang terlintas dalam hati seorang, pasti orang itu tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada sesuatu yang boleh menghalangi untuk melakukan kejahatan. Itu nama sawalat lakum anfusukum. Ya, apa boleh buat? Karena itu yang telah berlaku, kata kamu, fasabrun jamil, kata Nabi Yakub. Sabrun jamil. Ayan asbir. Sabrun jamilah. Ya, aku sabar. Nah, sabar ya. Nak marah tak ada guna. Maka aku tahan kemarahanku. Walaupun aku yakin Yusuf tidak mengalami nasib sebagaimana yang kamu ceritakan. Tapi paling tidak hingga saat ini, Yusuf belum diketemukan bagi nasibnya. Tak apa. Tapi aku yakin Yusuf tidak mati. Masya Allah. Dan aku serahkan segala-galanya kepada yang mengaturnya. Wallahul musta'an. Alamat tasifun. Ya, atas Allah sajalah aku mohon pertolongan. Nak harapkan kamu bercakap benar, tak mungkin. Nak antar pasukan penyiasat, mana ada. Ya sudah. Allahul musta'an. Alamat tasifun. Allah sajalah satu tempat untuk aku mohon pertolongan. Agar perbuatan yang kamu lakukan terhadap adikmu itu suatu hari akan terbongkar. Agar Allah akan menunjukkan kebohongan kamu kepadaku
hari ini. Karena aku masih tetap yakin bahwa kamu berbohong. Bukti-bukti yang kamu tunjukkan itu langsung tidak memberikan sikit pun, tidak membuat aku sikit pun ada keyakinan. Dengan bubuhan yang silih berganti itulah. Begitu maksud lebih kurang kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam tafsirnya. Demikian juga tafsir-tafsir yang lain. Bahkan Nabi Yakub kata di sawwalat lakum anfusukum. Sawwalat taswil itu ya mas kalian, makna tashil. Taswil, sawwalat, itu benar sahalat wa zayyanat. Jadi taswil sama dengan tashil wa tasjin. Kamu menganggap mudah. Kamu menganggap benda itu baik. Buat jahat. Dan kamu lihat kejahatan itu sesuatu yang mesti dilakukan untuk kamu dapat keuntungan. Sehingga kamu dengan senang, dengan mudah, tanpa rasa bersalah, itu sawalatlah. Itu sawalat. Ya, mas kalian. Saya ingin sampaikan di sini ya, sesuatu yang kaitannya dengan apa yang dipanggil apa ya, lamasat bayaniyah. Ini ya, lamasat bayaniyah. Dalam ilmu balaghah, saya yakin yang belajar balaghah, dahulu yang pernah belajar walaupun belum seberapa, insya Allah ingat itu. Lamasat bayaniyah ini kaitannya ilmu bahasa, kaitannya ilmu balaghah. Dan itu amat mustahak untuk memahami Al-Quran jika kita ingin maklumat lebih daripada sekedar yang tersurat. Karena Quran penuh syarat dengan muatan makna. Quran syarat dengan pengajaran dari pelbagai aspeknya, salah satu dari segi lamasat bayaniyahnya. Lamasat bayaniyah ini kalau diterjemahan harfiah, ya misalnya ini ilmu bahasa ya. Ya macam sentuhan grafis. Graphic touch. Ini kaitannya. Ambil satu contoh lah. Ambil satu contoh. Contoh mudah ya. Ada orang nak mengiklankan kata-kata, sekarang kan banyak-banyak iklan ya. Iklan di media sosial ke, iklan di tepi jalan ke, cyborg ke, billboard ke. Kata iklan apa? Oh, iklan mungkin ya baju ke, iklan makanan ke, kuih-muih ke. Kata iklan apa? Oh, nak mengiklankan kuih, karipap, nak dijual. Agak-agak kalau orang mengiklankan karipap kuih yang dijual, yang dibuat ini dijual, buat papan tanda. Adakah betul-betul hanya gambar karipap seketul-ketul itu aja? Tak menarik kan? Tujuannya, ya, tidak menarik pelanggan agar dia mau memberi karipap yang dibuatnya. Buat, signboard atau billboard lah, gambar karipap seketul. Menarik, iklan macam itu. Langsung. Tujuan supaya orang tertarik. Tapi kalau ya, kan ya betul. Yang nak di iklankan agar orang membeli karipap. Tapi kalau hanya gambar karipap seketul, mana ada orang minat? Pasti penuh dengan ya graphic touch sana sini. Wah, karipap itu letak atas pinggan, di letak itulah ada orang makan sampai senyum, berjilat jari, kacau. Macam-macam. Yang itu, yang lain itulah selain gambar karipap yang si pengiklan ingin menarik pelanggan, itu nama lamasat bayaniyah. Bayaniyah. Pasti. Dengan ini.
Restoran apa tuh? Oh, saya tuh jual apa? Jual mie goreng. Betul, sebenarnya tempatnya hanya singgah. Alah, yang penting sudah, yang penting you masuk itu boleh makan. Tak ada. Oh, tempatnya dibikin sedemikian rupa, layanan di sedemikian rupa. Bentuk pinggannya lain, layanannya lain. Sehingga orang tertarik. Dan itu kesannya sangat besar. Sehingga belum, tak belum masuk pun sudah, wah ini mesti sedap nih. Dalam ilmu bahasa, daya-daya tarikan yang seperti itu, kalau dalam bercakap lah, namanya lamasat bayaniyah. Ya. Dalam Al-Quran, ya, khasnya dalam surah Yusuf ini, Masya Allah. At-ta'bir Al-Qur'ani. Ini kaitan dengan ilmu balaghah ya. Ilmu badi, sana ada. Ilmu ma'ani, sana ada. At-ta'bir Al-Qur'ani, yang tujuannya ini menjelaskan sesuatu daripada rahasia Al-Qur'an. Al-Qur'an menyampaikan maklumat, betul. Apa maklumatnya di sini? Cerita tentang Nabi Yusuf. Ya. Yusuf sebagai orang yang teraniaya. Ya. Siapa yang melakukannya? Abang-abangnya yang dengki. Bagaimana caranya? Itu kisah sejarahnya. Iya, betul. Kisah sejarahnya. Tetapi Al-Quran jemaah sekalian bukan sekadar nak menyampaikan jalan sejarah, penceritaan semata-mata. Tapi di situ penuh dengan asraru ta'biril Qur'anil azim alladhi la tantahi ajaibuhu. Penceritaan Al-Quran yang besar ini kaya dengan keajaiban-keajaiban. Kaya dengan keindahan-keindahan daripada pelbagai. Contoh ayat ini, ayat pertama cerita tentang baju Nabi Yusuf, betul ya? Ayat ini cerita tentang baju Nabi Yusuf. Ini poinnya. Tapi tengok bagaimana indahnya Al-Quran menceritakan tentang baju Yusuf. Dalam surah Yusuf. Imam Asy-Sya'bi berkata, kisatu Yusuf kulluha fi qomisihi. Allahu Akbar. Kisah Yusuf mulai pada awal hingga akhir. Mulai pada zaman kanak-kanak. Dan yang ketika dia dimangsa kezaliman semasa kanak-kanak dan semasa remaja juga menjadi mangsa fitnah kezaliman juga masuk penjara tanpa diadili, dimasukkan penjara, dituduh melakukan kesalahan yang tidak dilakukan. Itu masa remaja. Dan juga semasa Yusuf dewasa, jadi orang besar, pilihan Allah, masa senang maknanya. Masa zaman kanak-kanak, susah semasa kanak-kanak, mangsa zalim teraniaya semasa kanak-kanak, mangsa kezaliman semasa remaja, dia masuk penjara, fitnah di Mesir itulah. Atau ketika Yusuf sudah jadi orang besar, puak berkuasa penuh di Mesir, atau diberi kuasa penuh di Mesir, ketiga-tiga peristiwa perjalanan Yusuf ini, daripada susah zaman kanak-kanak, susah masa remaja, senang akhirnya, ketiga ini semua kaitannya dengan baju. Allahu Akbar. So, baju di sini, benar-benar, Allah tonjolkan manzilah baju. Dan ketika semuanya menjadi bukti. Allahu Akbar. Baju dalam tiga kali disebut oleh Allah dalam surah Yusuf. Kisah baju yang tiga kali ini. Semuanya yang dijadikan bukti. Bukti yang sifatnya fizikal. Ibarat orang ada kes di mahkamah.
Ya, mahkamah perlukan bukti lah. Awak tuduh ini mencuri? Ya, ya Tuan Hakim. Saya tuduh yang mencuri. Apa buktinya? Apa buktinya bahawa Uhulan ini mencuri harta kamu? Si penuduh mesti menunjukkan buktinya. Tak boleh. Yalah, saya tak ada bukti Tuan Hakim, tapi saya sanggup bersumpah. Tak boleh. Tak boleh. Nabi memberitahu kita al-bayyinah alal mudda'i. Bukti itu dibebankan kepada si pendakwa yang mendakwa. Wal yamin alama angkara. Sedangkan sumpah itu dibebankan kepada siapa yang ingin menafikan bukti-bukti tersebut. A tuduh B mencuri. A wajib menunjukkan buktinya. Bukti fisikal. Ya, mungkin barangnya lah, inilah, debat itulah, cap jari lah, bla bla bla. Apa namanya, rakaman CCTV ke. Begitu. Sama ada bukti itu nanti diterima atau tidak, itu cerita lain. Sebab ada kadang bukti yang dikuat oleh si pendakwa, bukti auta. Kalau auta, ya, tolak. Sebab kalau orang mendakwa ini boleh dibenarkan, orang yang mendakwa dikabulkan dakwaannya oleh mahkamah walaupun tanpa bukti, wih bahaya sekali. Bahaya. Nabi bersabda dalam hadis Muslim daripada Ibnu Abbas, "Lau yu'tan nasu bidakwahum." Kalaulah sekiranya seorang kalaulah sekiranya manusia itu diberikan apa yang didakwa berdasarkan dakwanya, Tuan, dia curi kereta saya. Lalu hakim, ya kalau begitu aku serahkan kereta yang kamu dah curi itu kepada kamu. Kalaulah seorang itu boleh mendapatkan atau diberikan setiap apa yang didakwa miliknya, Allahu Akbar, tanpa bukti, ladda'ana sundima ar-rijal wa amwalahum. Niscaya seseorang itu pasti akan menghalalkan darah orang lain dan menghalalkan harta orang lain. Dengan senang merampas harta orang lain hanya dengan mendakwa itu harta saya. Dengan senang membunuh orang lain, menghalalkan darah orang lain hanya atas dakwaan. Walakinna yamin alal mudda'i. Si pendakwa mesti tunjukkan bayyinah, bukti di depan hakim, sementara yang didakwa jika ingin menafikannya hendaklah ia bersumpah. Akhir zaman ini terbalik, hadis seperti ini sudah tidak diamalkan. Orang dakwa orang tak ada bukti berani bersumpah, apa gebendalah. Tuan ayam saya, dia itu cakap pun saya beri bersumpah. Bersumpah dengan apalah, dengan kitab suci Al-Quran. Ada 5 buah Al-Quran di atas kepalanya. Kenapa orang itu bersumpah tu ya? Ya, ia nak menunjukkan yang dia benar dalam dakwaannya. Orang yang mendakwa tidak perlu bersumpah. Orang yang ingin menuduh orang lain perlu bukti, tidak perlu sumpah. Ini bukti, tak ada sumpah. Tengok. Dan peliknya, masyarakat ada yang menerima kadang. Tengok, dia berani mendakwa, dia berani bersumpah, mendakwanya betul lah. Sekarang terpulang yang didakwa. Berani atau tidak bersumpah? Ini apa ke benda cerita? Nah, dalam kisah Yusuf, Allah ajarkan ini. Ingat ya, baju Yusuf benar-benar punya peranan penting dalam sejarah Nabi Yusuf. Mulai daripada dizalimi semasa kanak-kanak, dizalimi semasa remaja, dan semasa ia jadi penguasa besar di Mesir. Baju menjadi saksi. Dalam ayat ini, jemaah sekalian, ini kisah yang pertama. Kana talatu marratin ustu milal qamis bayyinatan fi talatati mawadhi'. Ingat jemaah sekalian yang saya sampaikan ini, lamasat baniyahnya, lamasat bayaniyah, bukan tafsir.
Ini bukan tafsir Nabi. Ini kaitan dengan tadi graphic touch. Lama sadayanya. Sehingga Quran benar-benar indah. Sangat indah. Mustahil dikarang oleh siapapun. Kalimat komis yang bermakna baju itu dalam surah Yusuf diulang-ulang atau dipakai dalam tiga kesaksian, bukti, dalam tiga tempat. Kalimat baju dijadikan bukti dalam surah Yusuf, bagi kes Yusuf dalam tiga tempat. Yang pertama ayat ini. Waja'u ala qamisihi bidamin kadid. Ini yang pertama. Ya, ini ayat yang ke 18 inilah. Dan mereka balik menemui ayah mereka sambil membawa baju Yusuf, dan di dalam baju Yusuf itu ada darah palsu, darah tipu, betul tipu. Ini mereka nak jadikan bajinah. Adik beliau Yusuf nak jadikan baju yang belum darah ini nak dijadikan bukti fizikal untuk meyakinkan bapanya bahwa Yusuf mati, sudah mati dimakan serigala. Ini. Masalah bukti ini diterima atau tidak, itu cerita lain ya. Itu di mahkamah, kan di mahkamah dunia pun tidak semua bukti ini diterima oleh mahkamah. Ada kadang-kadang bukti itu sengaja disampaikan oleh si pendakwa. Penuh dengan rekayasa dan bohong. Jadi mereka menjadikan baju yang berdarah darah yang mereka bawa ini sebagai bukti bahwa serigala telah memakannya. Habis. Tengok. Tapi Nabi Yusuf lihat. Nabi Yaakob lihat. Ini bohong. Itu pertama. Jadi baju yang dibawa berdarah darah itu tidak berpihak kepada si pendakwa. Dalam ini abang-abang Yusuf. Tapi berpihak kepada kebenaran Yusuf. Maknanya Yusuf tidak mati dimakan serigala. Begitulah. Dengan adanya baju yang keluar darah itu, menjadi bukti nyata bahwa Yusuf tidak mati dimakan serigala. Sebaliknya menjadi bukti nyata, abang-abang Yusuf itu bohong. Nah, ditolak. Dan Nabi Yaakob tahu itu. Ah, sudah. Anakku tidak mati. Tidak mungkin. Masih hidup. Tapi aku tidak tahu di mana. Tidak tahu di mana. Sia-sia. Nih, ini yang pertama nih. Baju benar-benar penting. Sebab ini bukti ini. Yang kedua. Sebab tiga kali kan. Yang kedua. Yani istiamalahu marratan ukhra bayyinatan sahihatan liwusuli ila bara'ati Yusuf. Kalau yang pertama ini baju dijadikan bukti untuk meyakinkan dakwaan si pendakwa, orang yang berdakwa, tapi hakikatnya bahkan menunjukkan sebaliknya, ini orang yang abang Yusuf menunjukkan ini bohong, buktinya baju. Yang kedua, baju Yusuf digunakan bukti. Ya. Bukti apa? Bukti bagi kebenaran Yusuf. Lebih nyata lagi. Yang pertama ialah, yang pertama dengan bukti kebohongan abang-abang Yusuf. Yang mafhum mukhalafahnya, Yusuf tidak mati dimakan serigala. Yang kedua, Bayi Yusuf dijadikan bukti nyata bagi kebenaran Nabi Yusuf. Nyata depan mata. Yusuf tidak bohong. Tapi orang mendakwa bohong. 100%. Lebih nyata. Yusuf terbela lagi. Yusuf bebas daripada
kebohongan. Apa buktinya? Baju. Lihat surah Yusuf ayat 26 hingga 28. Tak apa, kita melangkau. Karena ini saya biarkan. Saya bukan menafsirkan ayat ini. Saya ingin sampaikan lamasat bayaniahnya. At-ta'bir Al-Qur'ani. Karena sudah jumpa ayat pertama ada komis, saya sambung sekali. Lihat surah Yusuf ayat 26. Mula dari 26 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hiya rawi qala hiya rawadatsni an nafsi wa shahida shahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Qala berkata Yusuf, ia dia, wahai tuan, puan besar inilah, dia ini puan besar. Rawadat ni, dialah yang merayu-rayu aku, menggoda aku, diriku sendiri, langsung tidak melalui perantaran orang. Dia langsung menggoda diriku tanpa melalui perantara. Rawadat. Minta maaf ya. Masa menutup dulu, rawadat kata besar saya maknanya bukan menggoda. Menggoda itu masih biasa katanya. Makna yang sebenarnya tapi tak laku. Tak orang tak gunakan. Tapi yang lebih tepat, minta maaf ya. Makna rawadat ini tuh, dia memiangi aku. Itu yang kami pelajari dahulu. Kata besar itu, dia telah memiangi aku. Bukan hanya menggoda, memiangi. Yang tentu maknanya lebih dalam kan. Karena betul-betul perempuan ini sudah tidak mampu mengawal nafsu libidonya. Nanti ada penjelasnya kenapa begitu. Dia... Tuan besar, tuh puan ni apa ni, tuan besar inilah yang mengacau aku, menggoda aku, menyaru aku, inilah anak si. Siapa yang benar ni? Yusuf kata puan besar yang menggodanya. Puan besar kata Yusuf yang tergoda, yang menggoda. Siapalah pening itu tuan besar waktu itu. Akhirnya apa? Wa syahida syahidum min ahliha. Dan telah menyaksikan peristiwa itu oleh seorang saksi dari ahli keluarganya. Ayat sebelumnya kan jamaah boleh baca sebenarnya. Apa yang disaksikan? Ya ini kejo-mengejo itulah. Perempuan kejo Yusuf. Yusuf nak keluar pintu tutup. Lari sana pintu tutup. Kejo-mengejo itulah. Adegan kejo-mengejo. Apa kata saksi? In kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadibin. Jika adalah baju Yusuf, ini tengok baju ni. Baju lagi. Yang menjadi bukti satu-satunya yang paling apa? Signifikan untuk dijadikan bukti. Jika adalah baju Yusuf terkoyak dari sebelah depan, maka puan besar itulah yang jujur. Dan Yusuflah yang bohong. Oh, gitu ya. Tapi, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Ayat 27. Tapi jika adalah baju Yusuf itu terkoyak dari belah belakang, puan besar ini yang bohong, yang tipu. Dan Yusuf orang yang jujur. Oh,
Jadi saksi ini memberikan kesaksian dan ia mengemukakan bayyinah, bukti. Buktinya apa? Baju. Tak apalah, tuan cek sendirilah. Bayu Yusuf ni koyak depan ke belakang? Sebab kalau ya Yusuf koyak, Bayu Yusuf koyak di depan, ya mana Yusuf dalam posisi mengejarlah. Tuan besar dalam posisi dikejar. Tapi kalau Bayu Yusuf terkoyak di belakang, itu maknanya tuan besar ini yang mengejar dari belakang, Yusuf lari. Sebab itu Yusuf jujur. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, maka tatkala tuan besar tadi belah melihat baju Yusuf terkoyak dari belakang. Koyaknya di belah belakang, bukan depan. Qala innahu min kaidikun. Tuan besar kata, hai kamu, istriku, sesungguhnya ini semuanya tipu daya kamu. Bukti telah menunjukkan nyata sungguh. Kamu yang berbohong, kamu yang dusta, kamu yang menggoda Yusuf. Bukan Yusuf yang menggoda kamu. Inna kaidau kunna adim. Bahkan dengan bukti baju Yusuf koyak belakang. Weh, tipu daya kamu. Usaha kamu untuk bayi Yusuf ini sangat-sangat dahsyat. Agung. Faham? Untuk menunjukkan kejujuran Yusuf. Sejujur-jujurnya yang dia tidak salah sama sekali. Sekali Yusuf menunjukkan kebohongan majikannya, puan besarnya. Yang dia bohong 100%. Apa buktinya? Baju. Allahu Akbar. Yang kedua. Yang pertama tadi, Nabi Ya'qub berkesimpulan. Oh, ini jangan agak aku tak yakin kamu ni bohong ni. Ya Yusuf tidak mati. Ya itu apa namanya? Khusnudzonnya itu keyakinan. Walaupun belum 100% kan macam mana nak buktikan Yusuf hidup ke tak kan belum. Ini tidak. Kes yang kedua ni benar-benar Yusuf 100% jujur. Majikan perempuannya 100% bohong. Apa buktinya? Baju. Allahu Akbar. Yang ketiga, jemaah sekalian. Baju Yusuf menjadi bukti juga. Ustu'amila bayi jinnatan sahihatan lidalalati ala anna Yusuf la yazalu hayyan. Yang ketiga ini, kes yang ketiga ini, baju Yusuf dijadikan bukti nyata bahawa Yusuf masih hidup dan Yusuf belum mati. Dan itu bukti yang betul-betul meyakinkan 100% bahawa Yusuf masih hidup dan belum mati bagi Nabi Ya'qub yang sudah sekian puluh tahun tidak jumpa Yusuf. Selama ini Nabi Ya'qub yakin Yusuf masih hidup. Tapi apa buktinya? Tak tahu. Lebih kurang 4 dekad, ya mas kalian. Lebih kurang 4 dekad, 40 tahun. Nabi Ya'qub hanya yakin Yusuf belum mati. Yusuf masih hidup. Tapi di mana, bagaimana sekarang? Tak tahu lagi. Bukti tak ada. Nah, dengan bukti baju Yusuf dibawa balik oleh anak-anaknya, disapukan ke wajah Nabi Ya'qub, sehingga Nabi Ya'qub yang asalnya tak dapat melihat, tiba-tiba sekelip mata, matanya cerah, kembali normal. Ya'qub yakin, yakin, hakul yakin Yusuf masih hidup. Jadi bukti, baju dia bukti bahawa Yusuf masih hidup, hakul yakin. Ini yang ketiga. Lihat dalam ayat yang ke-93. Yang ketiga itu lihat ayat 93.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi Yusuf berkata kepada abang-abangnya, setelah mereka tahu Yusuf masih hidup di Mesir karena Yusuf telah dibenar oleh Allah, mendedahkan, menceritakan siapa diri sebenarnya. Selama ini abangnya pergi balik dua kali Mesir, tak tahu yang itu Yusuf. Bahkan sanggup memfitnahnya. Tuanku, jika adik patik-patik ini mencuri, memang padanlah tuanku. Karena dulu saudara dia seayah pun mencuri juga. Wadah nanti belakang. Maksudnya siapa? Yusuf lah tu. Mereka cerita bohong memfitnah Yusuf. Yusuf dalam keyakinan mereka sudah meninggal. Masih difitnah. Dulu abangnya pun mencuri juga. Dan dia cakap itu kepada Yusuf yang belum dikenali itu Yusuf. Setelah mereka kenal itu Yusuf. Karena Nabi Yusuf diizin oleh Allah untuk menceritakan siapa dia sebenarnya. Ya, tentu terkejut monyetlah abang-abangnya. Ringkas cerita, wahai abang-abang, kau baliklah. Idhabu biqamisi hada. Kau balik, kau pergi sambil bawa bajuku ini. Sebut. Qamis, baju. Bajuku ini kamu bawa balik. Sampai rumah nanti, fa'alquhu ala wajhi abi. Lalu kamu sapukanlah ke atas wajah ayahku. Yang juga ayahmu juga. Di sini menarik. Nabi Yusuf kata, ayahku, wajhi abiku. Wahal Nabi Yusuf juga ayah abang-abangnya. Yusuf tak kata, wajhu abina. Tak. Yusuf tak kata, wajhi abikum. Kalau abikum mana? Ya, aku bukan Nabi Yusuf. Kalau abina kan lebih tepat sebenarnya. Ayah kita. Abang, bawa balik bajuku. Sapukan ke wajah ayah kita. Kan lebih lebih tepat. Karena Yaakob dengan ayah mereka semua. Dari Yusuf sindir. Baju abi. Ayahku. Dan ini makna yang dalam adalah itu. Lama sahab baiknya yang lain. Ya, paling tidak sepintas lalu. Karena selama ini yang benar-benar menyayangi dan juga disayangi tanpa ragu, yakni Yusuf. Yusuf orang sangat menyayangi ayahnya. Ayah sangat menyayangi Yusuf. Adapun abang-abangnya, walaupun ayah menyayangi, tapi mereka tidak menyayangi. Penuh dengan suudzon. Ditipunya ayahnya. Dihancurkan kepada ayahnya. Sehingga Yusuf tak kata, ayah kamu. Dia disandarkan, kum, abi, abi, bukan abikum. Itu untuk menafikan kemuliaan mereka di hadapan ayah mereka. Dalam sekali ini. Ya, sinikal sekali, betul. Sinikal. Balik, sapukan bajuku ini atas wajah ayahku. Ya'ti basyiran. Niscaya dengan izin Allah, ya'ti basyiran. Ayahku nanti akan datang pulih semula basyiran. Boleh melihat dengan jelas dan terang. Lepas nanti ayah sihat, mata pula dah jelas semua dah okey, buatlah persiapan sekarang, buat siap-siap, tak boleh lama. Waktu ni bi ahlikum ajmain. Datanglah kamu semua, kamu, anak kamu, keluarga kamu, ayah semualah. Tinggalkan negeri Kanaan. Datanglah semua. Waktu ni datang pada aku di Mesir ini. Bi ahlikum, membawa ahli keluarga ajmain semuanya. Jangan dan tertinggal. Begitu. Baju yang apa ayah Nabi anak Yakub bawa baju pulang. Nabi Yakub tahu. Sebelumnya beliau sudah mencium baju itu. Bagaimana boleh mencium bau ni? Ini cerita yang lain ya. Itu cerita yang lain. Ya, ada orang itu mukjizat, ada orang macam mana pun yang Allah alam. Itu cerita yang lain. Macam mana Nabi Yakub sebelum pun baju sampai rumah dia sudah kata, inilah ajidu riha Yusuf. Sungguh aku telah menghidu bau Yusuf. Ini luar biasa. Adakah
penciuman Nabi Yakub ini lain daripada manusia biasa yang lain? Sehingga anaknya dikasih Yusuf alaihissalam sudah meninggal berpisah dengannya puluhan tahun. Tiba-tiba bayi Nabi Yakub, aku mencium bau Yusuf. Nah, itu ayat menarik itu, sangat menarik ayat itu. Perlu dikaji yang lebih lebih ayat seperti itu sebenarnya memberikan peluang mereka untuk kaji lebih dalam. Baik, yang ingin saya sampaikan, setelah Nabi Yakub dapat celik semula, setelah disapu dengan baju Yusuf, Nabi Yakub yakinnya bahwa Yusuf masih hidup. Apa buktinya? Baju. Allahu Akbar. Tengok. Jadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja, boleh saja sama-sama memaksa umatnya, memaksa hambanya yang bohong ditunjukkan kebohongannya, yang jujur ditunjukkan kejujurannya, tanpa ada bukti boleh Allah kuasa. Tapi Allah mau di dunia ini, bahkan di akhirat pun. Allah Maha Adil. Dan Allah bukan sekadar mau diyakini, diimani oleh kita bahwa dia Maha Adil. Allah mau agar keadilan dapat dilihat, disaksi, dirasakan oleh hamba-hambanya. Itu pengajarannya. Allah tahu siapa calon ahli neraka, sudah tahu. Siapa calon ahli surga, sudah tahu. Jadi jika sekiranya nanti bangkit dari alam kubur di akhirat tanpa ada hisab, tanpa ada mizan, tanpa ada itu, tanpa itu, terus saja ahli neraka umban dalam neraka. Ahli neraka masuk, Allah adil. Karena Allah tahu tidak mungkin zalim. Tapi kenapa Allah perlu dirikan hisab lah, mizan lah, tanya itu, tanya itu, datangkan saksi lah, bukti lah. Terpaksa kulit cakap, tangan cakap. Kenapa perlu ada bukti? Ada saksi? Allah bukan sekadar mau kita hambanya meyakini keadilannya. Tapi Allah juga mau agar keadilannya dapat dilihat, disaksikan, dirasai oleh setiap hambanya. Hatta ahli neraka pun selepas ditetapkan masuk neraka, mereka dapat merasakan keadilan Allah. Ahli neraka pun tidak merasa dizalimi oleh Allah walaupun sedikit. Karena bukti jelas. Apa? Di dunia. Di dunia pun Allah tanya gitu. Boleh saja pencuri-pencuri ini terus saja dihukum. Allah adil kalau Allah menghendaki terus dihukum saja tanpa ada bukti sekalipun. Tapi Allah tidak mau begitu. Biar kesalahan itu terbukti sehingga yang salah pun merasa tidak dianiaya. Dalam kes Nabi, apalagi ini untuk membela nabinya, calon nabinya, namanya Yusuf. Kenapa perlu ada baju, baju ini, baju? Baju Yusuf yang pertama dijadikan bukti kebenaran si yang mendakwa, ternyata bohong. Apa Yusuf menang kes itu. Kes yang kedua, baju Yusuf dijadikan bukti juga. Betulkah Yusuf yang menggoda majikannya atau majikan yang sebenarnya terpesona dengan Yusuf? Apa buktinya? Oh, buktinya baju. Yusuf benar-benar jujur. Buktinya nyata, baju koyak belakang. Betul ke Yusuf ini? Aku yakin Yusuf masih hidup, belum mati, kata Nabi Yakub selama ini. Tapi ini sudah 40 tahun lebih. Kalau masih hidup, di mana tempatnya? Kalau dah mati, di mana kuburnya? Berita tak ada. Tapi aku yakin dia belum mati. Masanya aku belum dapat bukti. Aku belum punya bukti yang Yusuf masih hidup. Itu dalam pikiran Nabi Yakub. Begitu dapat baju yang dibawa oleh anak-anaknya, disapu ke mukanya, dia celik, Yusuf yakin, Yakub yakin. Sekarang aku yakin, hakul yakin. Tak ada keraguan sikit pun. Yusuf masih hidup. Tiga kali baju Yusuf punya peranan penting dalam sejarah Yusuf. Mula daripada zaman susah hingga zaman senang. Ya Allah.
Allah tak jadikan saksinya malaikat. Ya, wahal Allah berkuasa kalau Allah jadikan untuk membela Yusuf malaikat. Ialah. Baju. Penting ya. Bukti itu penting. Jadi sebab itu Nabi bersabda dalam kaidah perundangan mahkamah. Kalaulah seseorang itu akan mendapatkan apa setiap apa yang didakwa. Ya dengan senanglah orang merampas harta orang lain hanya mendapat itu hartanya. So itu orang yang mendakwa wajib mengemukakan bukti. Sama ada bukti itu nanti diterima atau tidak oleh pihak mahkamah, itu cerita lain. Sementara yang didakwa, jika ingin menafikan dakwaan yang dituduhkan kepadanya, bersumpah. Oh, bagi saya ini satu manhaj, manhajul hayat, manhaj kehidupan Islami yang mesti dipatuhi. Jangan mudah tuduh kalau tak ada bukti nyata. Bahkan lebih keras Quran kata, khasnya antara suami dan isteri tengok. Atau antara kita dengan orang lain. Orang Islam tidak boleh menuduh dengan mudah orang lain berbuat zina tanpa empat saksi, bayangkan. Dan nampaknya hampir mustahil orang menuduh lain menuduh bi berzina dan berjamberkan empat saksi dan empat orang itu menyaksi sendiri. Itu apa punya cerita. Sehingga Quran kata, jika mereka gagal menatakan empat saksi yang menuduh itu bohong, walaupun mungkin dia melihat sendiri. Allahu Akbar. Sehingga bila ia berlaku antara suami isteri namanya li'an, suami mengetahui pasangannya berzina, empat saksi tidak mungkin dikemukakan. Kalau dia mengakui perbuatan istrinya berzina, ya mana dayuslah. Kalau dia terus menuduh, tak ada empat saksi, nanti akan direjam pula. Kemana ni? Allah berikan jalan keluar. Tak apa, sebagai ganti empat saksi, kamu mesti berani bersumpah empat kali. Karena Allah siap dilaknat, rela dilaknat oleh Allah jika tuduhan kamu bohong. Bahwa tuduhan kamu benar, sumpah kali kelima, jika kamu tuduhan kamu bohong, kamu redha, sedia dilaknat oleh Allah. Istri demikian juga, kalau kamu nak menafikan, sumpah empat kali. Nafikan tuduhan suamimu. Tuduhan suamimu bohong, bohong, bohong empat kali. Demi Allah, bohong. Yang kelima, sumpah dengan Allah. Rela dilaknat jika dia bercakap bohong dan jika tuduhan suami benar. Begitu sekali je mas kalian. Nak menegakkan hukum. Ini di dunia ya. Yang hakikat sebenarnya nanti di akhirat. Jadi ini taklah di. Tapi sekarang tu tengok. Ya Allah ya Tuhanku. Tolong belajar betul-betul ya. Memang kita tidaklah sampai ke kes mahkamah walaupun hakim mahkamah tuduh orang. Mewairalkan kesalahan orang yang belum kita pastikan. Apa itu bukan satu dosa yang besar? Dosa besar. Apalagi Nabi pernah bersabda ingatkan kita. Kafa bil mari itman ayu haditha kula masamir. Cukup besar dosa seseorang. Besar. Kafa itu mencukupilah cukup besarlah tu. Apabila dia menceritakan, menyampaikan bahasa modernnya, bahasa sekarangnya, pada zaman now-nya, menviralkan setiap apa yang dia dengar, yang ia terima. Dan apa yang mesej terus pembahas. Wah, itu cerita bohong. Ya, kita akan disoal di akhirat. Apa untungnya? Gitulah. Apa untungnya? Sedangkan bila A menuduh B, katakanlah mencuri, itu pun wajib bukan bukti yang nanti buktinya diterima entah diterima atau tidak. Bila tidak, mungkin dia malah dihukum. Sekarang coba, apa untungnya kita main forward-forward situ, viral-viral.
Dan itu menyangkut berkaitan marwah seseorang, harga diri seseorang. Apa seorang Muslim mencemar harga diri orang Muslim, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jangan. Jangan sekali. Sementara orang yang fitnah Yusuf pun. Ya. Perlu bukti. Bukti. Bayangkan kalau bayinah ini tidak diperlukan. Hancur dunia, masyarakat hancur. Ingat, semua itu nanti akan diaudit oleh Allah di akhirat. Jadi tiga kali penggunaan kalimah baju dalam Quran, dalam surah Yusuf, berkaitan dengan sejarah Yusuf. Sebab itu kata, apa namanya, tadi nyatakan, kata Imam Asy'abi, lupa tadi. Kata Imam Asy'abi, kisah Yusuf mulai dari awal hingga akhir semuanya dikaitkan dengan baju. Sama ada ketika ia dicampak dalam peri buta, sama ada ia jadi mangsa fitnah oleh majikan membesarnya, sama ada ketika ia jadi raja. Semua kaitannya dengan baju. Jadi bayinahnya. Pada kes yang pertama, yang di baju meluah darah, itu bayinah, mazurah. Itu bukti palsu. Baju Yusuf dijadikan sebagai bukti palsu. Artinya tidak berpihak kepada yang mendakwa, apa-apanya, tapi lebih berpihak kepada kebenaran yang dianiaya. Yusuf terbela dengan baju palsu, dengan darah palsu itu. Yang kedua jelas, Nabi Yusuf terbela, terbebas daripada tuduhan jahat yang dilontarkan oleh penguasa Mesir. Baju juga. Dalam bahasa kita lah penyelamatnya baju. Itu bahasa kita ya, walaupun itu Allah yang mengendaki ya, untuk mudahkan pemahaman. Menjadi penyelamat Yusuf, baju. Bahkan sebagai bukti yang sahih bahwa Yusuf masih hidup. Karena selama ini, Nabi Yakub hanya berkeyakinan tapi belum ada bukti. Pun baju juga. Hanya yang perlu kita pahami, wal qamisu laisa wahidan wa innama mutaghayyiran aidan. Komisun wawasogir, komisun lama balwasuda, wa komisun arsalu ila abihi. Baju-baju yang sebut tiga kali, baju yang dikatakan Yusuf itu tentulah bukan selai baju. Bukan. Tapi baju yang berbeza-beza. Baju yang dijadikan bukti oleh abang-abang yang belum ada darah palsu itu, jadi ketika Yusuf masih kecil. Baju yang dikoyak, terkoyak dari baju sebagainya, tentu baju lain, bukan baju yang dipakai masa kanak-kanak. Takkan baju yang dipakai anak-anak masih boleh dipakai ketika Yusuf sudah remaja. Baju lain. Koyaklah. Baju yang Yusuf antar, suruh bawa balik oleh abangnya, sapu, koyak, pun baju yang lain. Takkan baju masa kanak-kanak masih disimpan, simpan mana dari bawa oleh abang-abangnya. Baju koyak yang dikoyak oleh majikannya takkan baju yang lain. Tapi tetap saja baju yang Allah jadikan sebagai bayinah. Idan ustu'milal qamisu bayinatan fi thalathati mawdhi'. Ini kesimpulannya. Dengan demikian, baju Yusuf diguna pakai oleh Allah dalam kisah ini, dalam masa bayinah, takbirul Quran ini, sebagai bukti kejujuran, kebenaran Yusuf. Sebagai bukti terpeliharanya Yusuf. Daripada tuduhan-tuduhan bohong
atau sebagai bukti penjagaan Allah terhadap keselamatan Yusuf. Dalam tiga tempat. Ustu'mila li talati marahil zamaniyata ma'ayishah. Ma'asyah. Ma'asyah. Diguna pakai dalam tiga marhalah, tiga fase kehidupan Yusuf. Fase kanak-kanak, fase remaja, fase jadi pemimpin negara. Tiga tahapan sejarah dalam dalam kehidupan Yusuf. Baju dipakai oleh Allah sebagai bayinah dalam tiga tahapan sejarah kehidupan Yusuf. Allahu Akbar. Dan ini luar biasa ya. Marhalah ketika dicampak dalam perigi, marhalah ketika diumban dalam penjara, dan marhalah kejayaan yang luar biasa yang akhirnya dapat menghimpunkan semula adik-beradiknya bersama keluarga mereka dan juga ayahnya. Dan ini seimbang ya Mas Gan. Tawazun. Jika Yusuf baju disebut tiga kali yang berkaitan dengan tahapan kehidupan. Apa tiga tahapan sejarah dalam kehidupan Yusuf? Ingat. Mula-mula kisah Nabi Yusuf ni apa ya Mas Gan? Kalau ada masih ingat, mula-mula ayat yang cerita tentang Nabi Yusuf. Mimpi kan? Ini kan permulaan kisah Nabi Yusuf itu mimpi kan? Ya, mimpi. Rupa-rupa dalam surah Yusuf pula, ada tiga kali kisah mimpi dikaitkan dengan Yusuf. Allahu Akbar. Inilah keajaiban Al-Quran. Kisah mimpi yang pertama yang sekarang kita tahu, yakni ketika Yusuf masih kecil. Dan itu yang menjadi, apa dipanggil, trigger, pemicu abang-abang yang dengki. Melihat 11 planet, bulan, matahari, sujud. Itu pertama kan mimpi Yusuf. Mimpi itu mimpi benar. Tapi Allah yang berlaku malah sebaliknya. Menjadi asbab. Menjadi punca kedengkian abangnya sehingga Yusuf menjadi Allahu Akbar. Dan itu mimpi ketika Yusuf masih kecil. Betul kan? Dalam surah Yusuf ayat 4 itulah. Mimpi yang kedua. Ada tiga kali mimpi. Dalam tahap apa nama tahap fasa tahapan kehidupan Nabi Yusuf. Yakni mimpinya dua sahabat penjaranya. Minta apa kalau dalam bahasa kasar, Nabi Yusuf ada sahabat banduan. Dua orang banduan jadi sahabatnya di penjara. Betul? Dua orang ini mimpi. Yang satu mimpi tuang arak minuman. Yang satu mimpi letakkan roti atas kepala. Roti habis di makan di burung. Ini mimpi apa ini? Tengok dua banduan ni nampak Yusuf ni orang yang sangat baik, sopan, tak ada tanda-tandalah mukamu, tanda-tanda dibukanya dia muka penjahat, muka orang baik. Tanyalah Yusuf, apa takbir mimpi ni Yusuf? Yusuf takbirkan kan? Tengok. Tapi kawannya yang mimpi, bukan Yusuf yang mimpi. Dan dengan asbab mimpi ini jugalah tengok, kan akhirnya Yusuf keluar penjara. Ya. Yusuf diketahui oleh dua orang ini akan kepakarannya mentakbir mimpi. Yusuf masih dalam penjara. Itu dalam ayat 36 itulah. Setelah keluar penjara, Yusuf dah ingatkan nanti kalau awak keluar penjara, tolong ya ingatkan nasib aku pada Tuhan. Bukan pada Tuhan-Tuhan penguasa Mesir ini. Karena rupanya waktu itu penguasa Mesir, bila masukkan orang dalam penjara ini tak ada rekod. Jadi kalau penguasa itu masih ingat,
bahawa ia telah masukkan penjara, orang dalam penjara, ya mungkin akan keluarlah. Tapi kalau lupa, nanyalah jawabnya kawan tu dalam penjara. Masya Allah, tiba-tiba kawan itu terlupa. Dah keluar pula, lupa. Apa namanya nak ceritakan pada penguasanya. Lama Yusuf dalam penjara. Dengan izin Allah. Ingat ya. Tapi ingat, Yusuf telah diketahui punya kepakaran. Saksinya ada. Mentakbirkan mimpi. Saksinya siapa? Dua baduan yang sepenjara dengan Yusuf. Sudah Allah, Allah sudah mulai ada tanda-tanda di situ. Nah, ini sudah ada tanda-tanda bahwa Yusuf, wah, sekejap lagi akan jadi orang besar. Beberapa lama kemudian, yang mimpi bukan rakyat biasa. Yang mimpi bukan bekas banduan. Yang mimpi, yakni Al-Malik, penguasa Mesir mimpi. Hai para pejabat-pejabat negara, kerajaan, menteri-menteri. Beta mimpi. Dalam mimpi beta melihat ada 7 ekor lembu yang kurus. Memakan meratah 7 ekor lembu yang gemuk. Beta nampak ada 7 tangkai yang basah menghijau. Dan kami beta nampak juga 7 tangkai yang kering. Ni apa takbir mimpi seperti ini? Macam tak logik, ada 7 ekor lembu makan habis 7 ekor yang gemuk. Ada 7 tangkai basah, kering. Apa ni? Ya, rakyatnya tak ada seorang pun yang tahu mentakbir mimpi. Saat itu pula kawan bekas banduan, bekas kawan Yusuf di penjara ingat, oh ya, saya punya kawan namanya Yusuf, dia mahir. Ah. Kan sudah diketahui kemahiran Yusuf mentakbir mimpi. Malik, antar diriku ke penjara. Aku punya kawan. Dia balik Pak Lif. Boleh. Ringkas kata, selepas Nabi Yusuf mentakbir mimpi itu, dikeluarkan oleh penguasa Mesir. Dipercayai mulai itulah. Allah, fajar menyingsing. Kehidupan Yusuf bertukar sama sekali. Kehidupan susah, payah, teraniaya, ditindas, telah tamat, bertukar menjadi masa-masa kejayaan. Ujian susah sudah berakhir, datang ujian kesenangan. Yusuf kan dikeluarkan dari penjara dan terus diberi amanah. Menjadi orang bertanggung jawab, menguruskan hasil mahsul kerajaan Mesir. Dan berjaya. Nah, masa berjaya itulah, Yusuf antar bajunya kan, adik-beradik minta bantuan ke Mesir. Yang terakhir, Yusuf antar bajunya ke bapaknya. Tengok, 3 kali mimpi. Jadi berkaitan dengan fasa, kehidupan, tahapan, kehidupan Yusuf alaihissalam, lemah sekalian, itu ada 3 itu. Ada 3. Sama ada baju, 3 tahapan sejarah dari kedua Yusuf. Baju 23 kali sebagai bayi. 3 tahapan dari kedua Yusuf pun ada 3 kali mimpi. Mimpinya semasa kecil. Menyebabkan mimpi dia semasa remaja, tapi yang mimpi kawannya. Dia dapat mimpi kawannya. Yusuf sudah dikenali sebagai orang yang pakar dalam takbir mimpi. Satu-satunya di Mesir. Dan yang ketiga, mimpi raja. Yang ingin mengetahui apa takbirnya, dan hanya Yusuf yang boleh mengetahui. Dengan kebolehan Yusuf mentakbir mimpi, raja keluar di penjara jadi orang besar. Bebas di penjara bukan kerana dimaafkan, bukan dapat pengampunan. Karena Yusuf tidak salah. Tapi malah mendapat posisi yang luar biasa. Makinun amin di Mesir. Indah tak indah bahasa Al-Quran. Mungkinkah kisah yang seindah ini, ini kisah sejarah, tapi penuh dengan pengajaran melalui at-tabir Al-Qur'ani, lamasat bayaniyah. Tidak mungkin kecuali ia adalah dilakukan, ialah firman Rabbul Jalil. Mustahil dikarang oleh siapapun, termasuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jamaah sekalian, itu penjelasan saya tentang lamasat bayaniyah. Itu kan tentang atabil Al-Qur'ani. Jadi kalau ayat kan ini ayat sejarah. Baca kalau kita tafsirnya dari sejarah ya sekejap saja. Salah selesai. So ayat ini ayat sejarah. Baca jadi spesialnya selesai. Apalagi di situ tidak ada tanggalnya, tarikhnya, tempatnya lagi senang. Baca sejarah yang tidak disebutkan tarikh, lahir, umur, lagi senang. Baca sekali, habis. Tapi ingat, ini ahsanul qasas, kata Allah. Kisah terbaik. Jadi bila Allah kata kisah terbaik, jangan kita hanya lihat terbaik dari segi ceritanya. Dari segi orang-orang. Tak. Dari pelbagai aspek, daripada sebagai aspeknya. Khasnya dalam takbir Al-Quran. Itu kaitannya ijaz dengan ilmu balaghah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kepada bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim. Innal insana fi khusril ladzina amanu wa salihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.